Tuh, lihat teman-teman, tuh kribo banget kan ya, crispy, cantik sekali hasilnya. Mantap. Questo qua con il riso sambal. Ini bagian kula, aku baru makan satu, dia udah tiga. Halo semuanya, selamat datang kembali di Dapur Abdi, Teh Hani. Teman-teman, video kali ini aku mau berbagi resep dengan kalian, yaitu ayam goreng sekali celup langsung kribo, apalagi bercelup-celup. Apalagi bercelup-celup ya, pasti langsung, pasti kribonya banyak banget. Taram, tuh lihat, mantap kan? Ini tepungnya itu banyak banget teman-teman, walaupun satu kali celup seperti ayam goreng abang-abang yang 2500-an. Ayamnya kecil, tepungnya banyak, tapi ini enggak, ini ayamnya juga banyak teman-teman, karena ini kan bukan untuk dijual gitu. Nah, langsung saja kita ke cara membuatnya. Nah, teman-teman, di sini sudah aku siapkan, ini dada ayam ya. Ini aku belinya sudah dipotong tipis seperti ini, jadi kalau teman-teman punyanya yang tebal itu boleh dipotong tipis seperti ini ya, jadi biar bumbunya meresap dan juga cepat matang jika nanti digorengnya. Dan sekarang kita akan memarinasi ayamnya. Sini ada bawang putih yang sudah aku tumbuk 2 siung. Sekarang kita akan kasih garam secukupnya. Kasih merica. Dan aku mau kasih pecin. Pecin, aku selalu kasih pecin di masakanku ya, walaupun sedikit biar kerasa enak. Dan sekarang kita aduk hingga tercampur rata. Aku ngaduknya pakai tangan aja deh biar rata. Untuk diri sendiri ini ya, bukan untuk dijual. Tuh, kita aduk hingga rata. Nah, jika sudah tercampur rata, kita akan tutup lalu kita akan taruh ya di kulkas selama 2 atau 3 jaman biar bumbunya itu meresap teman-teman, enak ya. Nah, teman-teman, ini ayamnya sudah aku biarkan selama 3 jam di dalam kulkas ya. Sekarang ini kita sisihkan dulu dan sekarang kita akan buat untuk tepungnya. Racikan tepungnya sangat mudah sekali. Sini aku pakai tepung serbaguna ya, 400 gram aja cukup karena aku ini ayamnya juga tidak banyak ya. Sesuaikan dengan jumlah ayamnya. Di sini aku mau pakai sekitar 400 graman lah ya. Ini aku kasih 1 sendok teh garam. Ini merica. Bawang putih bubuk biar enak. Terus kemudian ini yang wajib ya teman-teman, aku pakai 1 sendok teh baking powder ya. Terus sekarang kita aduk si ini tepungnya bersama bumbunya hingga tercampur rata. Nah, teman-teman, sesudah tepungnya kita campur aduk-aduknya, tepikan tercampur aduk gitu rata. Sekarang kita siapkan toples, toples seperti ini, toples plastik ya. Kalau di kampung mah boleh tuh pakai toples yang bekas sosis itu teman-teman. Cuman harus yang besar, agak besar gitu ya, biar ngaduknya ini gampang. Kalau yang kecil kan nanti ya nanti harerin ngaduknya ya. Dan jangan lupa teman-teman, sambil kita ngerjain proses ini, jadi minyaknya harus sudah dipanaskan. Jadi pertama-tama teman-teman kita masukkan tepung terigu 2-3 sendok makan ke dalam toples. Terus kita ini masukkan ayamnya, potongan ayamnya. Tuh. Terus kita kasih lagi terigu. Jadi harus tertutupi dulu ya si ayamnya sama ininya, sama terigunya sebelum kita masukin ayam satunya lagi. Kita masukin lagi ayamnya, kasih lagi terigu.
aku masukin 3 dulu ya ayamnya ya. Terus kita tutup. Lalu kita aduk-aduk begini ya. Pelan-pelan aja, tidak usah keras-keras. Atau kita kocok-kocok seperti ini. Nah, setelah dikocok-kocok dan tercampur rata, terlumuri dengan terigu si ayamnya, sekarang kita di sini aku sudah siapkan air dingin ya. Boleh pakai air dicampur es biar dingin banget. Ini aku air biasa aja. Dan siapkan saringan seperti ini. Jadi kita ambil si ayamnya yang barusan kita lumuri dengan terigu. Kita taruh di sini. Taruh di sini. Ih, taruh di sini. Terus kita cemplungin deh ke airnya. Sampai terbas, sampai basah ya. Tuh. Nah, setelah dicemplungin ke air dingin, kita akan masukin lagi ke dalam ini ya, adonan si toples yang ada tepungnya tadi. Ke dalam toples yang berisi tepung. Terus kasih tepung lagi. Jadi ini metode kocok ini cuma sekali celup ya, sekali celup ke dalam air, 2 kali penepungan. Masukin ayamnya. Tutup lagi, lalu kita kocok-kocok lagi. Sekarang kita langsung saja goreng. Jadi harus pas diangkat dari tepung terigu, harus langsung digoreng ya. Kita goreng ayamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, lihat teman-teman, tuh kribo banget kan ya, crispy, cantik sekali hasilnya. Mantap. Nah teman-teman, sekarang kita udah siap makan ya. Sudah ada di sini, sudah ada ini ayam goreng 1 kali celup langsung kribo. This is a fried kribo fried chicken. Only one celup become kribo. Two celup more kribo. Apalagi kalau bercelup-celup. Dan ini ada telur orak-arik tomat juga, karena nggak mungkin suamiku makan ayam goreng dengan nasi doang ya. Jadi aku bikin telur juga buat dia. Manusia itu serakah ya teman-teman, udah ayamnya, udah telurnya dimakan, ayamnya mah mau makan padi yang sedang dijemur, baru aja macok langsung dibaledor. Ayam mah kita makan telurnya, ayamnya nggak komplain ya. Bismillah, sekarang aku mau kasih nasi ke suamiku, buat suamiku. Dan di sini teman-teman, ini ada sambal terasi, aku bikin 2 hari lalu, ini tuh super pedas banget ini sambal terasi. Mantap. Super pedas. Ini aku mau kasih dulu sambal. Ini aduk-aduk sama tangan, enak banget. Dia mau nyoba sambal terasi katanya sedikit. Aku kasih sedikit dulu ya, mungkin dia suka atau enggak. Soalnya dia enggak suka terasi. Eat with rice. Bismillah, kita coba. Let me try. Pedo. Say pedo. 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 Pedo elom. Enak.
Teman-teman, Masya Allah, enak banget. Kalian wajib coba resep ini. Apalagi diaduk-aduk sama sambal terasi. Gak ada lalap, aku mau ngambil timunku yang aku beli kemarin. Nih, gontengku yang panjang keras. Enak nih, jadi rasa ini. Rasa ayam bensu geprek. Aku gak irisin pakai pisau lah. Pakai gini aja. The smell of the shrimp were best. Questo qua con il riso sambal. Dia mau nyoba sambal. Pakai tangan juga makannya. Lihat mukanya langsung merah. Why you can't speak like this? Pedas katanya. Enak loh sama ini, sama ayam, the choel cream. Very tender, huh? Enak banget ayam crispy-nya teman-teman. Lembut banget. Enak banget teman-teman, Masya Allah, serasa ini ayam geprek bensu, lalapnya timun, sambal terasi, diaduk-aduk. Enak katanya, ini ayam goreng paling enak yang pernah aku bikin. Sambalnya ini menggoda banget tuh, deketin ya. Kalian nggak percaya sih, nggak lihat tuh. Tuh sambalnya, enak. Sambal lada teuing. Sambal iya, lada teuing ya teman-teman. Tapi dia suka, enak soalnya gurih, walaupun bau terasi. But this one is the first one. How did you get there? Aku ayam gorengnya yang satu aja, yang pertama belum habis. Ini kedua, ketiga. Ini udah ketiga ayamnya dia makan. Casa mia. Masih ada ini bagianku lah. Aku baru makan satu, dia udah tiga. Aku di ini tangannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman, baru kali ini makan sangat nikmat rasa digeprek bensu, dan ini benar-benar resep ayam ini wajib coba teman-teman. Dan tips dari aku supaya ayamnya bagus kribo crispy gitu, harus mirisnya tuh harus benar-benar tipis ya, segini gitu. Aku tadi ada yang segini, enggak ini, enggak tipis, enggak kribo banget, tapi yang tipis mah kribo. Tapi enak banget pokoknya. Ngemarinasinya itu harus sekitar 3-4 jam biar meresap. Terima kasih ya sudah nonton video vlog masak dan makan kami, aku dan suami. Terima kasih banyak. Silahkan coba resepnya teman-teman. Enak banget beneran, anti gagal. Dan ketemu lagi di video aku berikutnya. Ciao. I don't understand what she say. Dia katanya nggak ngerti apa yang aku bilang, cuman aku bilang caw-caw, dia ikutan caw-caw. Tepang deh, sarang Abdi, sarang Akang, Teh Hani, Kang Andrea, di video selanjutnya. Caw-caw. Caw-caw.